Shalom. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sedang dalam keadaan baik-baik saja. Puji Tuhan. Tema renungan firman Tuhan kita pada hari ini saya beri judul To Infinity and Beyond, menuju tak terbatas dan melampauinya. Puji Tuhan. Filosofi dari ucapan To Infinity and Beyond ini adalah ketidakterbatasan, yang berarti there is no limit where we can go and what we can do, atau tidak ada batasan kemana kita akan pergi dan apa yang bisa kita lakukan. Ini bisa dimaknai sebagai sebuah pemicu semangat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita harus selalu optimis dan tegar apapun yang terjadi. Selalu ada cara untuk bisa tetap bertahan dan selalu ada harapan di depan sana yang bisa kita gapai selama tujuan kita itu adalah baik dan benar. Jadi jangan pernah menyerah. Meskipun pada faktanya kita memang tidak bisa melakukan apa saja yang kita mau, apa saja yang kita kehendaki. Atau meskipun kita bisa mengelilingi dunia sekalipun, pergi sejauh mungkin sampai keluar angkasa, tapi tetap ada keterbatasan di luar sana yang tidak bisa kita jangkau dan juga tidak bisa kita lewati batasannya demi kebaikan kita sendiri dan kebaikan kita bersama. Bahkan meskipun dengan alat tercanggih buatan manusia sekalipun, karena pada dasarnya kita ini memang hanyalah manusia biasa yang tetap punya keterbatasan. Tidak peduli mau sepintar, sekuat, sehebat, dan seterkenal apapun kita. Tapi setidaknya kita punya niat dan mau berusaha untuk menjadi yang terbaik. Untuk bisa mengampuni, untuk bisa mengasihi, untuk bisa taat dan setia terlebih kepada Tuhan, untuk bisa menguasai emosi kita, untuk bisa keluar dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita, untuk bisa terbebas dari belenggu-belenggu dosa yang mengikat kita selama ini, untuk bisa sembuh, untuk bisa pintar, bisa bekerja, bisa sukses, bisa meraih impian, bisa bahagia, bisa bersyukur, bisa bangkit dari keterpurukan, kemiskinan, ketakutan, trauma, depresi, dan masalah-masalah berat lainnya. Tidak peduli label kita apa, masalah kita seperti apa, dan bagaimana orang memandang kita. Jangan pernah memandang rendah orang yang mencoba. Hargai setiap proses yang tidak akan pernah sia-sia. Belajarlah dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, upgrade terus kualitas diri kita dengan harapan hari esok akan jauh lebih baik. Milikilah kekuatan dan tekad yang tak terbatas. Biarkan keberanian kita mendahului kita, keluarlah dari zona nyaman. Kerahkan seluruh kemampuan yang ada di dalam diri kita ini dan dorong terus diri kita to infinity and beyond semaksimal mungkin yang kita bisa, yang menurut orang lain tidak bisa kita gapai. Dan berjalanlah melebihi pencapaian itu. Tapi semua yang ingin kita gapai terasa terlalu tinggi dan jauh, sehingga bagaimana kita bisa melampauinya jika untuk menggapainya saja terasa sulit, bahkan tidak mungkin. Jadi benarkah kita bisa berjalan atau bergerak melebihi apa yang kita bisa? Ya, tentu saja bisa. Selama kita melibatkan Tuhan dalam segala urusan kita dan percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Orang dunia yang tidak percaya kepada Tuhan saja bisa, apalagi kita yang adalah orang percaya, anak Tuhan, milik kepunyaan Tuhan dan kesayangan Tuhan ini. Ingat siapa dia? Dia adalah awal dan akhir, pencipta, pemilik, dan penopang segala kehidupan serta kerajaan sorga, sumber kebenaran, pengharapan, dan kasih sejati, raja di atas segala raja yang maha berkuasa, satu-satunya juru selamat dunia, segalanya bisa terjadi sesuai dengan kehendaknya. Dan atas firman-Nya, sehingga tiada yang mustahil baginya dan tidak ada yang dapat membatasinya, baik itu makhluk, ruang, waktu, dan tempat. Maka dari itu, jika kita tahu kita ini terbatas, kita paham apa saja kelemahan dalam diri kita yang membatasi kita selama ini, berarti kita harus bersama dengan orang yang tidak terbatas agar kita bisa melampaui semuanya. Dan orang itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Sesama manusia kita terbatas dalam menolong, tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Jika kita bergantung total kepadanya, dengan doa dan kerja keras yang tekun, maka dia akan berperang menyelesaikan semuanya bagi kita. Jadi, jangan pernah mengecilkan kuasa dan karya Tuhan, kitalah yang kecil di hadapannya. Dia bisa melakukan apa saja yang dia mau, tidak ada yang tidak mungkin baginya. Seperti ayat tema kita pada saat ini yang terdapat dalam Lukas 18 ayat 27, kata Yesus, apa yang tidak mungkin manusia mungkin bagi Allah. Dan sebelum kita bisa melampaui keterbatasan demi keterbatasan dalam hidup ini, Tuhan terlebih dahulu telah melampaui segala keterbatasan di dunia ini untuk kita. Jadi, jangan pernah membatasi diri kita.
karena ada Tuhan yang tidak terbatas bersama dengan kita, bisa membuat kita bukan hanya berhasil mencapai semuanya, segalanya, tapi juga melampaui semuanya. To infinity and beyond. Amin, haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu luar biasa, ajaib, dahsyat. Tiada yang mustahil bagimu, tak ada yang terbatas bagimu Tuhan. Selama Engkau mau Tuhan, membuat kami menerobos segala keterbatasan-keterbatasan yang ada, Tuhan, kami bisa melampaui segala hal dalam hidup ini, dalam dunia ini kami rasa mustahil Tuhan. Kami begitu bersyukur dan bangga karena memiliki Engkau sebagai Raja Tuhan Allah Bapa kami, sahabat kami, kekasih sejati kami. Tuhan, tolong Tuhan, mampukan kami terus untuk bisa berjalan Tuhan bersama dengan Engkau, untuk bisa terus Tuhan mencapai segala impian kami, untuk bisa Tuhan melampaui segala hal dalam hidup ini Tuhan. Dan Tuhan, pimpin hidup kami terus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.